satu program tentu itu kita coba workshop SPIP di KLA, KLB, walaupun semua eselon 2 ini sudah bangun, itu masih sporadis. Ya, di atas sistem bawa peta, bawa semua perwakilan, semua unit, semua direktur untuk melaksanakan pembangunan SIPO atau kelima unsur dari SPIP di situ, sehingga ada yang lupa di situ. Kalau ada itu masih sporadis dan bukan menjadi kegiatan utama. Terus apa sih yang masih bisa kita lakukan? Kita masih ada 2 tahun lagi. Terus kita perlu untuk berubah strategi dalam capaian kapasitas ini. Nah, tadi masing-masing kementerian lembaga pemda perlu kita bangun dengan serius masing-masing pemdanya. Nah, terus tadi Poso itu ada menyatakan bahwa control assessment adalah best practice di dunia dalam rangka membangun pendanaan internal. Sehingga kita sendiri sudah ada. Dopa tahun 2013 dalam rangka membangun SPIP. Tapi kita terlupakan untuk melaksanakan ini. Makanya kita nah, dan beberapa KL sudah diasistensi menggunakan metode ini terbukti. Sekarang sudah level 3. Tanpa harus yang aneh-aneh. Sudah level 3. Nah, oleh karena itu, kita lanjutkan agar kita ubah strategi, jangan lagi hanya menilai, tapi kita membangun keseluruhan. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin saya ada pantun juga, tapi nggak ada